Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di toko pancing Abato. Tapi kali ini barangnya ini bukan punya dia. Jadi cuman numpang. Jadi cuman numpang review. Nah, ini barang-barang dari Jepang. Kemarin datang itu udah 1 bulanan lah. Langsung ngirim dari Jepang. Dan ini barang ada 3 buah. Masing-masing beda ukuran. Tapi kayak ini yang model cross roof itu yang 405 BST. BST, ini BST. Nah, ini ukuran ini agak kaku ya. Enggak terlalu lemes tuh buat narik babon mantep. Buat narik ikan ukuran-ukuran besar itu mantep. Bahannya empuk banget ini. Asli loh, dari Jepang. Ini panjangnya 405. Ini model yang ini agak kaku. Ini perhatiin ya, ini serinya. Ini antara kode ini dia membedakan antara yang lemes dan yang kaku. Ini serinya. Ini. Kalau ini tipe yang kaku. Yang keras. Ini satu lagi, ada dua lagi. Ini cuman beda panjang ya. Kalau speknya sama. Ini panjangnya, ini yang BST juga. Ini panjangnya 425. Nah, ini kita mau buka, mau lihat seperti apa cincin-cincin yang di ujungnya itu. Woi, istimewa guys, istimewa banget. Ini dia, Fuji, full Fuji. Ini semuanya Fuji kolong-kolongnya. Istimewa banget. Ini Fuji bukan Fuji kaleng-kaleng, Fuji asli. Dari harganya aja udah kelihatan bahwa ini nggak ada yang bukan original ya, ini original semua. Karena dari harganya aja dia udah 10 jutaan. Ini dari mau cincinnya. Ini cincin yang paling ujung. Nah ini ada apa pembatas dari itu, memang modelnya seperti ini ya. Spiral. Iya, kayak model spiral gitu. Jadi untuk cincin yang kedua ini dia ada tahanan guys, macam tahanan gitu. Dia di spiral kayak gini. Yang keduanya juga sama tuh. Jadi fungsinya dia untuk tahanan ini. Yang keempat. Ringan banget guys. Ini joran ini ada 3 ya. Ada 3. Dia beda sama speknya sama, cuman bedanya beda panjang. Kalau yang tipe ini. Ini sama tuh. Spesifikasinya sama tuh. BST. Oh, kalau yang ini model lama. Ini terbaru ya. Ini model terbaru. Ya. Cross roof juga tuh. Jadi ini yang kode-kode ini dia menandakan yang antara yang lentur dan yang keras. Ini tipe ini yang keras cukup untuk buat narik monster seukuran 20 kilo itu. Santai loh.
Ini cuma beda panjang. Beda panjang. Kalau ini dia panjangnya, kalau ini panjangnya 405 4 meter 5 cm. Kalau ini 42 425. Jadi agak panjang ini. Agak panjang ini. Ini joran ini ketiga joran ini joran mahal semua. Ini bukan sombong, cuma klarifikasi. Ini joran mahal semua, guys. Wow. Ada tiga. Ada tiga, tapi ini prosesnya model lama yang 405. Ini langsung dikirim, tiga-tiganya langsung dikirim dari Jepang. Dari Jepang. Mungkin kalau sahabat angler kalau ada yang mau, kalau ada yang minat ya, ini bagian minat. Silakan. Kalau cocok harganya bisa chat nomor di bawah ini, ya, nomor di bawah ini. Bisa hubungi dengan Pak Alim. Pak Alim pemiliknya langsung. Langsung chat dengan pemiliknya, guys. Masalah harga tanya sama beliau, karena beliau yang punya. Tapi kalau kita lihat di online, kalau lihat di jual beli online itu harganya sekitar 10 jutaan kalau yang baru. Kalau yang baru itu harganya sekitar 10 jutaan. Tapi kalau ini ya kita enggak tahu kan. Kalau masalah harga ya nantilah kalau pun dia mau nikah lagi baru dia mau dijual dulu sekali. Oke, cukup sekian. Terima kasih ya Pak To sudah memberikan waktu, sudah kasih waktu untuk review. Pokoknya mantap. Salam joran melengkung.